Pertama sekali, kita terima duit pampasan ni. Dia, pampasan secara umumnya dia kena zakat, tuan-tuan. Sebab dia kita dapat daripada pihak tertentu, dia kena zakat sebagai zakat pendapatan. Cuma dekat situ dia ada satu isu lah, ya. Yang pertama, kalau kita masuk insurans konvensional, di situ jadi isu tentang halal haram itulah, ya. Kalau kita masuk insurans yang konvensional, maka tidak ada zakat kecuali kalau atas apa pokok yang kita masuk sebelum itu. Tetapi kalau takaful yang memang jelas halal keseluruhannya, maka memang halal semuanya lah. Kecuali bagi kes insurans tadi, berlaku kemalangan, contohnya meninggal, orang yang mengambil polisi itu meninggal, dan warisnya menerima, warisnya mendapat sejumlah wang, maka waris tadi bagi mereka halal. Dan mereka wajib menzakatkan ke atas keseluruhannya itu. Itu kaedah dia. Dan orang kata, kenapa pula boleh jadi orang yang memegang polisi haram, orang yang menerima bukan pemegang polisi tetapi waris halal? Kerana ada kisahnya di zaman Rasulullah dulu, hadis Barirah, iaitu Nabi satu hari Nabi makan kambing yang disedekahkan oleh orang kepada Barirah. Dan Barirah bertanya, Rasulullah, ini bukan kena engkau tidak boleh memakan sedekah? Nabi memang tidak akan makan sedekah dan zakat. Tetapi kata Nabi kepada pembantunya, pada engkau sedekah, tapi engkau pada aku bukan sedekah. Maknanya dah berubah sifatnya. Maka sebab itu dalam konteks orang yang mewarisi, bukan kerana dia memegang polisi, bagi mereka halal. Dan mereka wajib menzakatkan pampasan insurans itu atas keseluruhannya.